Halo, halo, selamat pagi. Bersama saya lagi di channel YouTube DCU. Seperti yang sudah-sudah, saya sudah katakan bahwa kimia organik maupun kimia dasar yang saya ajar di Prodi Gizi maupun kimia organik di Teknik Kimia akan menggunakan buku Fessenden, edisi ketiga, jilid 1. Oke, dari sekian video yang saya share, itu merupakan hasil kerjasama kita, dan kali ini ada beberapa metode yang saya terapkan, tidak hanya saya yang mengajar secara merekam secara pribadi, maupun sekarang saya mencoba untuk merekam kita bareng-bareng. Jadi, kamu bisa mendengarkan penjelasan saya secara langsung dan akan saya rekam. Dengan demikian, kamu akan merasa lebih fresh. Tolong bantu saya dan bersama kawan-kawan lain yang ada di Teknik Kimia maupun dari prodi lain untuk meningkatkan subscribernya dari 1000 sekian hingga hampir 1100. Menuju subscriber di atas itu mungkin bisa 1 juta. Dan tolong ketika menonton, iklannya tidak usah di klik mungkin ya. Karena itu akan mempercepat dan membantu juga untuk kesejahteraan kita bersama. Mohon bantuannya lagi untuk like, comment, and share kepada pihak yang membutuhkan. Setiap komen yang kamu tanyakan, tolong lengkapi dengan jam dan kawan-kawan. Karena saya akan dengan segera merespon pertanyaan kamu. Baik saya komen maupun nanti kita ke kelas, kita akan saya bahas kembali. Itu aja dari saya, semoga kamu dapat menikmati video-video yang saya sajikan per harinya. Dan semoga membantu. Terima kasih. Gak ada? Oke, kita lanjut yang C. Mana tadi ya? Yang C, oke, ini yang terakhir. Cuman naroknya, ini apa I ini? If, ntar lihat soalnya ya, takutnya soal yang kamu buat itu sesat buat saya. Ya. Satu, saya tuh gak pernah percaya orang selain diri saya, itu aja. Ya. CF3, CH, BR, CL. CF3. Salah, ini CF3, CH, masih enggak. CF3, CH, BR, CL. CF3, CH, BR, CL. Oke, ini kan sebenarnya rumusnya begini ya. Ini C ketemu CH ketemu BR. Kok CH ya? Rumusnya kayak apa sih? Kok CF3 di sini berarti kesannya ini adalah F ya, di sini adalah salah. Tapi kalau ngeliat ini kok jadi aneh ya, CL-nya di mana? Di sini jadinya. CL-nya di mana? Satu bromo, satu O, satu dua. Ini geser ya? Begini. Satu, dua, dua, fluoro, etana, bromo nomor satu. Oke, benar ya? Nomornya dari sini ya? Satunya di sini ya? Oke, diam, pinta kamu itu mengubah. Kamu bisa F yang ini, ya, sama yang ini. Loh, kok bisa? Toyo ini. Thank you.
Nih ya, saya tunjukin ya. Ini kan satu bromo, terus satu fluoro, 2,2 fluoro, dan satu satu kloro di sini. Berarti bacanya dari sini. Kita ngikutin soalnya dulu ya. Nih, satu, kok dua sih nih? Gimana sih? Jadi bingung. Oh, saya ngeliatnya ke sini. Harusnya soalnya ini yang saya baca. Alamak. Geser lagi. Satu bromo, satu kloro. Loh, kok harusnya kloronya nomor dua loh. Berarti ini kebalik. Ini begini. Tukeran. Saya ngikutin soalnya ya. Kenapa ini nggak mau? Sabar. Ini tangan. Ini ya. Satu bromo, satu kloro, dua trifluoro etanol. Ini bisa banyak. Bisa ini, yang pertama gerak ke sini. Bisa kan? Bisa. Hanya nanti putus satu. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Udah itu ada lagi? Gak ada. Ada. Kloro sama fluoro duluan siapa? Ini bisa tukar silang dengan Cl. Bisa. Br bisa tukeran. Bisa banyak macam. Tapi kamu cuma cukup satu aja. Oke, gitu ya. Saya harap itu paham. Walaupun nggak ditunjukin di gambar. Udah mati masnya. Yang gimana ya Bu? Ya, saya juga amazing, bingung. Yang mana ya? Nyambung nggak? Serius loh. Nggak saya jelasin dengan detail loh kalau nggak bilang nggak nyambungnya. Ya. Saya lanjut. Ada mau tanya? Jadi ada mau tanya? Nggak ada? Kalian luar biasa, gitu ya, kayak Ariel ya, gaya banget, ey. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Cukup, beneran, cukup, nggak ada suara hati, ada? Itu penomorannya kenapa dari biar dulu, kenapa nggak dari F? Bukan itu soalmu, maunya tuh satu bromo, satu kloro, 2,22 trifluoro etana, itu soalmu. Saya ngikutin soalmu sehingga terbentuknya ini. Gambarnya seperti ini. Ya. Terus teman kamu ngebuat struktur yang lain, isomer. Bebas sebenarnya. Tapi prioritas penamaan pertama tuh bromo, kloro, trifluoro. Ya tinggal mainin aja di trifluoronya. Mainin fluoronya masuk ke mana? Mau kamu ganti ke kloro? Boleh. Ntar dulu, ini kok jadi nomor satu ke nomor satu. Oh ya, boleh. Tapi ini jadinya adalah dia C. Iya, ini. Begini mas, maksudnya. Mas, spidol. Ini ya. Kamu punya satu bromo, satu kloro, dua trifluoro, etana. Ini soalmu. Etana C dengan C. Terus saya mau nomor sini apa sini ya, silakan kok, bebas ya. Tapi ngeliat soal yang itu kita ikutin. Di sini nomor satunya, bromonya di nomor satu. Cl-nya mau di nomor 1. Bebas ya, mau kiri kanan ya. Lalu fluoronya nomor 2. Oke. Ini tangannya baru 3 ya. Ini tangannya 4. Ini yang kita punya. Maka saya mau ubahnya. Br diem, Cl diem, F pindah dong ke sini. Kenapa bisa tahu pindah? Ini ada H1. Dia bisa berikatan dengan siapapun. Saya ganti hanya pindah F-nya masuk sini.
Maka secara langsung sini F-nya. F-nya terserah ya, mau yang mana yang pindah ya, enggak ada urusan. Ini datang 4, ini H. Oke, namanya sama. Satu bromo, satu kloro, satu dua dua trifluoro etana. Isomer itu kamu mengubah letaknya tapi tidak mengubah fungsinya. Ya, tetap etana kan? Dia fungsinya di sini. Begitu, jangan sampai kayak tadi eter jadi alkohol, lain cerita. Kagak ada gugus fungsinya, kagak ada hubungan kekeluargaan, situ juga. Oke? Paham? Paham? Paham. Ada lagi mau tanya? Enggak ada? Minta emang enak kuliahnya live ya? Ini blended learning loh, ketemu langsung. Apa virtual ya? Karena corona, Siapa yang mau ke Jakarta? Aku ketemu Reinhardt lagi dia ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materinya. Enak ya, cuman geser-geser aja ya, orang kaya ya. Padahal modalnya nggak banyak lah ya. Ada teman saya nanya. Ih, dia sudah nge-vlog sekarang. Enggak sih, ada kebutuhan. Ajarin dong ngedit, saya juga gak bisa. Ya, wah termak aja saya belajar-belajar, saya bilangnya. Tapi saya gak punya alat yang canggih. Enggak, saya cuma pakai HP sama laptop, balik. Kagak ada modal, saya bilangnya. Dan yang simple aja, saya bilang. Ya, saya bilang gitu. Ayo mulai, saya bilang. Nanti saya subscribe, saya bilang. Ada yang waktu saya subscribe ke senior saya, dia subscribe dulu baru saya subscribe. Oke, saya bilang. Dia punya apa ya ininya? Travel the journal. Ya, saya pikir jurnal ya tadinya. Travel the journal. Nah, ini dia. Punyanya Kak Duki. Ya, namanya Mas Duki. Mas Duki gabung ya. Bukan Duki, Mas Duki. Bukan Masnya Duki, bukan. Mas Duki namanya, ya. Ini senior dulu waktu sekolah. Ya, sekarang lagi ada Jogja. Mungkin kalau kamu mau traveling ke Jogja, bisa kontak dia. Jadi pansos, ya. Baik lo orangnya, sangat baik, jujur. Ya, udah S2 teknik kimia juga. Ya, ini senior saya angkatan 2001. Ya, masih saya save nomornya. Orangnya baik, jadi kalau ke Jogja butuh agent ke dia, nanti saya kasih lah ya channel YouTube-nya ya, saya kasih nanti saya mention nih kak, udah saya lakukan keinginan kakak ya. Oke, balik lagi ke sini ya. 314. Nyatakan apakah pasangan rumus berikut menyatakan satu senyawa ataukah isomernya? Apalah pertanyaan ini ribet banget ya. Menyatakan satu senyawa ataukah isomer-isomernya. Berarti ini utuh ya. Soal ini tuh sama-sama kayak ini nih. Ini lawan nama ini. Kok ini sama lawan ini? Ini lawan nama ini, sama-sama pentana. Kan namanya pasangan. Masa C-nya 5 tandingin nama C3? Enggak cocok lawannya. Ya, kayak kamu, jangan deh. Direkam ya. Mana ya, suka hasap-hasap gitu lah ya, gitu ya. Kalau kata Mbak Betty apa, jiwa sombongku ingin keluar, dia bilang gitu ya. Mantap ya. Oke, kloropentana, dua kloropentana dengan dua kloropentana. Bedanya, letak kloro di kiri, letak kloro di kanan. Apalah bedanya? Kagak ada bedanya, ya? Ya, bukan itu berarti dia satu senyawa. Ya, satu senyawa tuh gini ya. Ya benar itu dia. Jadi cuma bedanya kan kita memberikan nama berdasarkan yang paling dekat angkanya dulu. Ini cuma masalah dia hadap kanan hadap kiri saja, saya bilang ya. Mau tipu-tipu dia sama kita ya. Oke, yang kedua, dua kloro.
2 metil propana. Yang satu 3 kloro 2 metil propana. Sebentar, kita cek prioritas. Ya. Kalau nggak salah sih metil dulu yang dibaca. Ah, ini dia. Metil dulu, baru kloro. Oke. Tapi ini kalau orang sampai buat begini tuh, tega banget saya bilang. Ya, ini bukan ya ceritanya. Hah? Bukan? Iya? Apa bukan? 3 kloro, 2 metil propana. Coba, ini memang senyawanya dari sana ya? Takutnya kamu salah baca ininya. Kenapa nggak bacanya 1 kloro ini? Ya. Yang ini. Ini kan rantai utamanya? Ya. Saya juga kaget. Kok kamu manggilnya 3 kloro? Saya kaget. Hitungnya dari atas ke bawah. Ya, mau yang mana aja boleh kok. Sudah? Bromo kloro. Tadi bacanya bromo kloro kloro. Padahal yang paling ya bromo kloro. Oke, ini kloro. Oke. Yang mana? Ini benar bacanya 3 kloro 2 meter propana. Benar. Benar. Kenapa kloronya nomor 3? Saya bisa kasih nama dengan dua hal ya. Satu kloro. Tetap metilnya nomor 2. Ingat nggak kalau saya ngasih kuliah di video itu ada dua hal selalu yang saya kasih agar kamu bisa timbang-timbang kira-kira yang mana sih, gitu loh maksud saya ya. Nah, ketika ada sajian seperti ini, yang mana namanya? Isomer benar, isomer. Tapi ketika kamu ngasih namanya, saya agak, kok ini ya namanya? Gitu loh maksud saya. Kenapa harus nomor 3? Ya, kenapa harus nomor 3 kalau nggak bisa nomor 1? Salah ya. Itu lain lagi ya. Begini, ketika melihat seperti ini, metil itu ada di tengah. Kamu mau kiri, mau kanan itu nggak masalah. Sebenarnya yang jadi masalah adalah letak kloronya. Ketika letak kloro di nomor sini, maka sebaiknya penamaannya dari sini. Jadi 1 kloro 2 metil propana. Nama bangun yang ini kamu tulis ya. Bukan 3 kloro 2 metil propana. Begitu ya. Isomer, isomer. Benar ini isomer. Oke, paham? Ada mau tanya? Gak ada. Oke, lanjut ke C. Oh, 3 metil 1 pentanol. Oke, dia lebih di pentanolnya ya. Oke, OH di sini 1 2. Loh, kok ini bacanya jadi 3 sih? Sini ya. 1 2 3. Oke, benar. Ya, jadi saya kasih nomor lagi ya di sini biar nggak bingung ya. Di sini saya kasih nomor 1. Nomor 1 2 3. Oke. Terus kamu ubah jadi 3 metil 2 pentanol. 2. Ya bisa juga bentuk yang lain ya. 2 metil 2 pentanol boleh. Bisa juga seperti itu ya, banyak hal ya. Berarti ini tetap isomer ya. Oke. Lanjut yang ke D. Sikloheksanol nomor 2 ya. Nih ya. Saya pernah ngajarin ke kamu, kalau mau ngasih nama di ikatan rangkap 2, begitu kita punya garis nomor 1, maka selanjutnya langsung tutup garisnya. Iya. Ya, jadi namanya adalah 3 sikro heksanol. Inilah kenapa di kuliah itu saya tulis berapa kali. Paham? Jangan
nulisnya dari sini, Mbak. Kalau dari sini, lah kapan ketemu ujungnya? Kayak ngomongin cacing, kapan finishnya? Ya kan? Game over lagi, game over lagi. Ya. Jadi tidak boleh menuliskan angka satunya di sini, lalu di sini nomor 2, lalu sini 3, lanjut ini 4, lanjut ini 5, tutup di sini 6. Selisihnya 5. Iya, enggak etis menurut saya. Nah, kalau di siklo ini berfungsi enggak sih Bu tata nama prioritas itu Bu? Itu kan ada OHA sama alkena, Bu. Iya, ini heksanol ya, bukan heksanol. Apa gimana? Itu kan ada alkohol sama alkena. Oke. Dia berfungsi enggak yang prioritas tata nama? Kan kalau di tata nama kan alkohol lebih tinggi daripada alkena. Oke, mana alkena? Ini. Lebih prioritas mana jadinya? Alkohol. Jadi kamu kejarnya alkoholnya. Tapi kita pasti melakukan prioritas kalau bisa keduanya. Sebenarnya di lapangan. Sekarang kamu mau tulis di sini. OHA-nya. Oke, kita buat yang baru ya. Yang si siapa nih? Si hijaunya ya. AU-nya ini dua sikloheksanol. Ini kayaknya bahasanya jadi dua hal deh. Kesannya kalau kamu kasih dua sikloheksanol, rangkap duanya di situ, OHO alkoholnya di situ juga. Benar enggak? Iya. Oke. Seharusnya gimana? Ini OHA menjadi prioritas. Kita lihat di sini. OHA lebih tua, lebih prioritas dibandingkan alkena. Oke. Berarti di sini nomor 1 berarti sini nomor 2. Aduh, mana? Berarti sini nomor 3 dan seterusnya. Berarti namanya apa? 1 2 siklo 2 siklo Begini, kalau kamu tulis seperti ini, saya menangkapnya yang heksen di nomor 2, all di nomor 2. Enggak, ini satu nama. Nih, lihat baik-baik. Ya. Kalau yang ini sikloheksen, heksen double rangkap duanya di nomor 2. OH-nya 1. Ini baru adil, enggak ya? Enggak, ini hanya sebagai penambahan bahwa heksen kamu itu sikloheksen ya. Oke, sikloheksen. Rangkapnya nomor berapa? Nomor 2. Oke, saya sembarang boleh dong. Ya, nih saya kasih begini. Ya. Saya kasih imajinasi seperti ini. Kalau kamu menulisnya adalah 2 siklo heksen. Heksenol. Saya buat heksen sekarang ya. Terus saya kasih nomor 1 di sini, nomor 2 sini, 3 sini, 4, 5, 6. Heksennya di mana? Sini. Ya. Di sini tidak menandakan dia ada di mana. Tidak menandakan all itu ada di mana. Kesannya dari sini, Mas. Tapi kan jadi tabrakan. Seharusnya ketika kamu gambar seperti ini, jujur ya, ini tuh angkanya yang hilang. Saya bilang, jadi apa? Siklo heksenol saja. Double rangkap duanya di nomor 1, OH-nya di rangkap 1. Ini yang terjadi ketika kamu menyatakan ini. Arti sebenarnya ini. Ya. Dia bilang nomor 2, oke nomor 2. OH-nya di mana? Nomor 1, mana dia bilang nomor 1? Ini nomor 2, ini ikut semua. Ya, ini kalau saya bilang kayak apa ya? Mungkin sekilas kamu lihat ya pasti nomor 1 Bu. Tahu dari mana?
Ya, tahu dari mana itu nomor satu? Tidak tahu kita. Ya, makanya selalu dikatakan propana, dikatakan normal propana. Tapi kalau hanya blau propana saja boleh, tidak meneruskan normal atau satu nggak masalah. Tapi ketika sikonnya seperti ini, maka label satunya harus dituliskan. Kamu tuliskan seperti ini. Ini adalah OH ya? Sini benar? Ya, berarti sini nomor satu, ini nomor dua. Berarti ini baru nih siklohexanol. Kelihatan? Sekarang nampak duanya di mana? Di sini enggak? Di sininya OH. Prioritas kita di sini. Ini nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, 6. Saya pasti belakangnya langsung kasih nama sini. All. Di sini nomor 2. Pokoknya ada N di sini. Ada namanya 6. Hexen. Ini siklis, Bu. Siklo. Tak. Ya. Itu yang ngebedain satu dengan yang lainnya. Hampir kejebak. Ya. Jadi gini, kalau mau ngejawab sesuatu, jangan sampai dicampurkan keinginan kamu. Oh ini bener kok, ini. Ketika kita koreksi lagi jawaban kita, bener ini. Ya, begitu jebret, nilainya nggak sesuai. Kok begini ya, kayak nggak terima kenyataan. Seharusnya kan nggak gini ya, harusnya kan 100. Jadi mimpi saya 100 loh nilai saya. Mimpi itu kan bukan tidur. Jangan berharap bener lah ya. Oke, baru halaman 6 ini ya kita. 6 yang PDF ini dari 30. Gak tahu bener apa gak jawabannya. Ya. Oh, baru 4 soal. Kita masih panjang waktu ini ya. Oke, kita break bentar dulu ya. Kita break sebentar. Break bentar, kamu mau jajan apa? Taiki sebelah. Ya. Daripada sedih-sedih, tinggalin Taiki. Ya. Jujur saya bilang ke kamu ya. Ini jujur ya. Kamu tuh muda. Kamu muda, sangat bagus ya. Ginjalnya bisa dijual. Kan ya. Iya, jajanan di sini banyak. Ada Thai tea yang 5.000 satu beli 28.000. Ya, puasin lah ya. Hati-hati diabetes. Ya. Oke, kita break dulu 10 menit aja. Saya belum. Ya, bentar aja ya. Oke. Lupa siapa namanya, lupa saya. Ya. Cuman sama saya baru saya pakai sekarang. Ya. It's okay lah ya. Tapi setiap yang dikasih dari orang tuh saya simpan dengan baik ya, kecuali yang mantan-mantan saya bagus semuanya ya. Ya ampun, kayak kata orang mana ya, mantan yang mana, artis kemarin ganteng banget dari mantan-mantan kamu ya, ya kan, nyesel nggak ya, setidaknya kemarin itu cuci mata saya. Ya ampun, itu siapa ya, kok saya nggak ingat ya. Yang saya ingat dalam saya kimia organik, analitik ya, reaktor gimana kabarnya ya. Saking begitu ya kehidupan. Oke, lanjut dulu ke sini. Ini udah ya tadi ya. Tidak usah lagi diperdebatkan ini hidup ya. Nah, ketika kamu kasih nama ini juga, ini sama ya. Ini saya bilang namanya juga kurang pas ya. Kurang pas. Kita prioritas alkohol ya. 1, 2, 3. Ini oke. Ini oke saya bilang. Ya. Atau kamu mau kasih siklohexanol boleh ya. Nomornya 1. Jadi semuanya sama. Tapi saran saya memberikan namanya begini. Saran saya, kenapa? Agar tidak terjadi pemikiran dua hal. Kok kesini ya? Kok enggak kesini ya? Seperti itu. Mungkin nanti suatu saat kamu akan punya gaya analisis yang bagus ya. Saya kalau diajak ngomong sama orang, mikirnya udah jauh. Orang ngomong gini, contoh ya. Ya, mungkin akan menggugah selera ya. Begitu dia sambal, saya langsung datang dan berhenti. Balik arah saya langsung.
gitu kan? Saya hanya kenal satu clue di dunia ini, di itu. Saya langsung putar balik, beli dong. Gak taunya dia sekolah, dia sebutkan nama sekolah dia waktu SMA. Dia sebut dong, saya gak sebut nama sekolahnya ya. Saya bilang, loh sekolah kamu kan suka gempur sekolah mana aja, saya bilang gitu. Jadi di kota saya ada satu sekolah yang hobinya gempurin semua sekolah. Bisa, seragamnya putih-putih. Ya, kalau yang sekolah, mungkin nanti ada yang nonton dengan saya di sini, dia pasti tahu sekolah mana yang saya maksud. Kerjaan dia gempurin sekolah mana aja. Tapi, ya, di pos ya. Gak usah saya bilangin, nanti aja lah ya. Kacau lagi kalau terekam ya. Dia kegeran lagi ya. Oke, kita mulai di sini. Azan? Azan? Benar? Pause.